Dinas Kesehatan Kota Batu mengadakan rapat yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam penemuan kasus tuberkulosis sehingga pasien yang mengidap penyakit tersebut dapat disembuhkan. Rapat tersebut membahas tentang penyakit tuberkulosis seperti diagnosa, penularan, dan pengobatannya. Rapat tersebut juga membahas tentang peran serta organisasi masyarakat dan perwesi dalam rangka penemuan kasus tuberkulosis. Dr. Yuni Astuti, Kasih Kesehatan Kota Batu berharap dengan adanya penemuan kasus tuberkulosis ini diharapkan pasien yang mengidap penyakit tuberkulosis tidak menular ke pasien yang lain. Wawancara. Semua unsur masyarakat ya untuk membantu penemuan kasus TBC sehingga ketika pasien TBC itu ditemukan bisa diobati sampai sembuh. Tentang penyakit TBC, bagaimana diagnosanya, bagaimana penularannya, bagaimana pengobatannya. Kemudian yang kedua membahas tentang peran serta organisasi masyarakat, organisasi profesi dalam rangka penemuan kasus TBC dan pengobatan kasus TBC. Harapan ke depan? Harapan ke depannya adalah nanti di tahun 2030 kan ada eliminasi TBC. Sehingga harapannya pada saat ini kita berupaya menemukan sebanyak-banyaknya kasus TB sehingga ketika bisa ditemukan pasien ini tidak menularkan ke yang lainnya. Harapannya seperti itu. Olive Cecil, ATV, Kota Wisata Batu.